Sementara itu, Ketua Pengarah JAKIM Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi memaklumkan modul program pemulihan itu dilaksana selama 90 hari. Ia merangkumi beberapa aspek secara komprehensif sebelum penilaian dibuat kepada peserta. Kita ada 4 modul secara umumnya. Satu, modul pemulihan akidah. Yang kedua, modul latihan kemahiran. Yang ketiga, modul kenegaraan dan modul pendidikan dan kaunseling. Setiap modul ni memang ada agensi berkaitan yang akan kata benda yang berdasarkan bidang masing-masing. Pendaftaran secara sukarela dibuka mulai hari ini. Ia juga boleh dibuat secara dalam talian atau di mana-mana pejabat Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri serta Ibu Pejabat Daerah IPD Polis.